Perpustakaan Sumanais ini memiliki berbagai macam layanan seperti bilik Tenas Effendi, bilik layanan Digital Center, bilik layanan anak, bilik Melayu, serta ruang diskusi. Lokasinya yang berada di tengah kota membuat mudah diakses masyarakat dari segala arah. Di sisi luarnya dihiasi berbagai macam bentuk relief. Bangunan yang berbentuk seperti rehal ini, atau masyarakat sering menyebutnya dengan buku yang terbuka, memiliki banyak koleksi, dan tentunya juga nyaman. Selain untuk membaca buku, masyarakat biasanya juga menggunakan perpustakaan ini untuk menyelesaikan pekerjaan. Gimana? Keren bukan? Perpustakaan ini terbuka untuk semua umur. Jadi, kamu bisa langsung ke sini deh.